Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, nih kali ini saya kedatangan pasien Amplifier, suruh ngasih penguat mic, nambahin penguat mic sama MP3 USB. Untuk MP3 USB sudah saya rakitkan ya guys, saya kasih box sendiri. Itu dia, hitam, kotak hitam. Ini untuk soalnya saya kasih box sendiri karena tidak muat ya guys, ini sudah penuh. Nanti tambah potensio 4 untuk kontrol volume penguat mic ya. Untuk penguat mic saya menggunakan ini, Super Digital Echo dengan VCC 12 volt simetris dan dua channel input, sudah ada echo-nya ya guys, reverb. Ini reverb dengan IC HT8970 ya guys. Untuk kontrol input mic dengan IC LF353. Oke lah, ini nanti ada VCC, nanti ya bikinkan ya guys. Ini perangkatnya, ini nanti ada yang sedikit saya rubah ya guys. Ini ada elko di tone control, ini udah menggelembung. Di sini menggunakan juga Galaxy Bass. Untuk powernya menggunakan final jengkolan ya guys, VCC yang digunakan AC 25 ya, 25 volt. Untuk PSU ini saya sudah, untuk penguat mic sudah saya siapkan ini ya, dioda Yanner 12 volt sesuai spesifikasi. Untuk penguat mic membutuhkan tegangan 12 volt. Ini saya siapkan sebuah resistor 2K7 dan elko nilainya 100 mikro. Oke, saksikan video saya kali ini ya guys, proses saya. Oke guys, kita rangkai PSU-nya dulu ya. Guys, selesai ya untuk PSU. Ini saya gunakan dioda Yanner sebagai penyetabil tegangan dan elko 100 mikro sebagai filter tegangannya. Oke, kita pasang. Ini untuk VCC plus.
Oke, kita cek VCC ya. Plus 12,8 12,8 12. Oke, VCC sudah jadi ya guys. Untuk VCC penguat mic. Sekarang kita merangkai untuk input output VCC penguat mic ya guys. Sudah keluar ya guys untuk output mic. Oke, sekarang kita coba pakai mikrofon rosokan untuk mengecek saja ya guys. Kita tes. Cek satu. Oke, saya rasa cukup ya guys untuk perangkaian, tinggal merangkai kebok, instalasi yang penting sudah beres ya. Ini untuk input saya kasih resistor 15k ya, ini ya guys 15k masuk ke Galaxy Bus, ke turn control, baru ke river power gitu ya guys. Ini ada 4 potensio, 2 untuk mic 1, mic 2, kemudian yang 2 lagi speed sama reverb. Jack mic ada 2, tinggal merangkai saja. PSU sudah jadi ya, saya pakai ini PSU nya buatan sendiri. Oke, cukup sekian ya guys, tinggal kerjaan dikit, tidak perlu di video ya, yang penting cara merangkainya sudah beres, sudah bisa on. Sekian ya guys untuk video kali ini, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.